Hai, Assalamualaikum. Hari ni Ramadan yang kedua. So, hari ni nak masak. Tak tahu lagi, nanti kita pergi dapur, okay? Okay, ni ikan siakap. Ada dua ekor. So, ini bahan-bahan dia. Ada halia, bawang, tomato, cili, bawang putih, serai, lemon. Eh, limau nak kan? Simpan buat limau. Okay, sekadar potong dulu. Korang, so basically inilah rutin harian aku masa bulan puasa ni. Aku akan tolong mak aku sediakan bahan-bahan untuk memasak. So stay tuned. Jadi inilah bahan-bahan yang telah dihiris dan dipotong tadi. So basically bahan-bahan ni untuk buat ikan siakap steam limau dan juga nak buat sandwich sardin. Okay, masa ni aku dah barai. So kita chill-chill dulu tengok cerita Korea. Tapi tak tahulah ni cerita apa. Adik aku yang tengok. Okay, sekarang dah pukul 7 lebih. Tengah menunggu azan. Weh, tolonglah ni. Tolong, tolonglah. Sedang aku lain ni. Okey, yang ni kita orang tengah kelang kabut nak siapkan juadah berbuka. So tak dia apa sangat dah, just angkat-angkat makanan je. Ikan siakap steam limau is done. Daun tu ambil daun jom. Daun lagi satu ni. Mak ni. Dalam kepala ikan ni. Sudut. Okay, sekarang dah habis solat semua. So kita nak moreh. Nampak tak dah bertenaga. Tadi pucat nak mampus muka aku. So jom kita moreh.
Jadi murih apa? Ada bubur. Ah, gelap. Ada bubur caca. Siapa nak rakamkan aku ambil bubur ni? Okey. Kita ada bubur caca untuk moreh. Guna-guna ni macam dekat masjid baru lepas tarawih. Tengok muka aku. Lebak sikit. Okey, bubur caca. Siapa pernah makan? So, jom kita rasa. Dia macam pengat pisang. Tapi dia ada ni panjang-panjang. Kau tak nak ke? So, video rasanya sampai sini je. Rasanya tak ada apa yang menarik pun depan tidur tu lah kot. Sorry, hari ni pun hamba. Esok tak tahu nak buat video ke tak. Macam malas je. Sebab tak ada tenaga lah siang-siang time puasa. So thanks for watching. Nanti tengoklah video seterusnya macam mana. Okay, jangan lupa like, comment and paling penting jangan lupa subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Ha, korang dah subscribe belum? Kalau belum, boleh tekan butang subscribe. Lepas tu tekan butang loceng sekali, okey? Ha, sebelum tu, tengoklah video yang sebelum ni kalau belum tengok. Okey, bye.